Hey, guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya bakal lanjut lagi main game Minecraft Petok Edition lagi cuy. Dan di video kali ini tuh saya bakal mau lanjut lagi men-showcase map survival orang lagi ya. Dan di video kali ini tuh saya mau men-showcase map survivalnya si Blaster MC ya. Dan ini mapnya itu sudah episode ke-20 ya. Jadi kalian tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tahu. Oke, dan sebelum saya memulai video kali ini, jadi kalian subscribe dulu channel ini dan like video ini kalau kalian suka, oke? Dan share video ke teman-teman kalian biar video ini bermanfaat untuk kalian, oke? Dan jangan lupa juga follow social media saya, oke? Dan tanpa lama kita bakal langsung mulai saja men-showcase-nya. Let's go! Bakal lanjut saja men-showcase map ini. Dan ya, ini udah lama saya nggak record ya, nggak buat video. Waduh, oke, jadi saya kangen coy ya. Saya kangen sama channel sendiri ya, channel YouTube sendiri. Mungkin udah 2 minggu saya nggak buat video ya. Pas sebelum lebaran ya, itu terakhir saya buat video ya. Waduh, oke. Dan ini udah bisa kembali buat video ya seperti dulu ya. Waduh, oke. Dan ya, jadi rencananya itu sebenarnya ya ini mau record realm ya, atau record apa tuh Votek SMP, cuman realmnya lagi error cuy ya, nggak tahu kenapa bisa error gitu ya. Waduh, oke. Tapi ya penggantinya nih saya showcase map aja ya, biar apa tuh channel saya tuh nggak kosong banget ya, biar channel saya tuh nggak kosong banget ya. Jadi ya udah, oke. Nah, jadi kita bakal lanjut saja men-showcase map ini tuh, map survivalnya si Blaster MC ke apa tuh episode ke-20 ya. Ini mapnya itu mungkin ya kalian lihat aja, ini udah bagus ya, udah lumayan bagus nih kelihatannya. Dan situ ada rumah pohon cuy, wis mantap ya. Nanti kita bakal showcase di sana ya, karena ini menarik banget ya, wis mantap ya. Dan kita bakal lanjut saja men-showcase sini ya. Dan di sini tuh ada sebuah storage room ya, ada sebuah storage room yang sangat mantap sekali cuy ya. Oh my god ya, wis mantap ya, ini mantap sekali. Dikasih karpet ya, kasih karpet di sini, kasih lantern ya. Sebenarnya bagusnya itu dia disangkutin ini ya, taruh di atas ini ya, letakinnya di atas ini biar apa ya, biar keren itu ya, biar bagus sekali. Tapi ya ini terserah dia cuy ya, karena mapnya tuh punya dia ya, terserah dia cuy ya. Waduh, oke. Dan ini apa ya, ini bagus sekali desainnya ya, desainnya. Dan storage roomnya ini dia tingkat 2 ya, apa tuh bertingkat ya, 2 lantai. Jadi ini lumayan bagus ya, lumayan bagus nih, lumayan bagus, ya lumayan bagus banget ini. Dan ini nggak dikasih gitu ya, nggak dikasih apa tuh pagar ya, biar nggak jatuh cuy ya. Tapi ya biarin saja cuy ya. Dan ini desainnya tuh lumayan bagus, chestnya tuh banyak ya. Waduh, oke. Kita bakal turun saja dan kita bakal lanjut ke tempat lainnya, karena ya karena masih banyak banget yang belum saya showcase ya, ini map survival orangnya. Oke, nah ini rumahnya itu bagus ya, rumahnya tuh bagus. Dan di sini tuh ada bendera Indonesia cuy, oh my god ya. Ini keren sekali. Dan oh, ini lampunya itu desainnya kayak gini ya, ini keren juga nih desain lampunya. Dia pakai redstone lamp ya, pakai redstone lamp. Dan di atasnya ini mungkin pakai apa tuh namanya, daylight sensor ya, no, eh? Ini untuk sensor ini ya, kalau dia malam dia otomatis hidup ya, karena nih pakai redstone lamp ya, pakai lampu redstone ya. Ini lumayan bagus, oke. Di bawahnya pakai trapdoor ini biar ya biar bagus gitu ya, biar bagus gitu. Dan di sekitar jalan ini dia dikasih itu ya, dikasih bambu ini. Waduh, ini udah hujan cuy ya. Bentar, ini saya kasih cerah dulu ya. Oke, ini udah cerah cuy ya. Nih paling males kalau saya lagi record pakai shader ya, hujan cuy ya, ngelek inti. Waduh, oke. Jadi ini kita bakal lanjut saya. Dan ini desain lampunya tuh keren. Dan di pinggirnya itu ada dikasih bambu ya, ini biar apa ya, biar sedikit hiasan ya, biar gak sepi banget ini tempatnya ya, biar keren cuy ya. Kita bakal lanjut ke sana ya, kita bakal showcase di sini dulu ya. Ini mapnya itu mungkin ini lumayan gede ya. Dan sorry banget untuk subscribernya Blaster MC, kalau saya itu nggak terlalu apa ya, nggak tahu ini banget ya, ngikutin survivalia ya, karena masih ada yang nggak tahu juga ya, yang apa tuh tempat yang belum saya showcase. Oke, ya malu mincu ya. Oke.
Dan ini ada apa cuy? Ini tempat apa nih? Mungkin ini pasar ya. Di situ ada dagingnya cuy. Ini mungkin kayak pasar ya. Pasar di sini tuh dikasih apa kayak villager ya. Apa tuh villager? Nih, ya lumayan cuy ya. Bagus banget. Dan sini tuh di sini ada pelabuhan ya. Ada pelabuhan cuy. Wis mantap ya. Di sini ada pelabuhan dan dikasih kapal cuy. Oh my god ya. Dan di sini dikasih ini ya kayak namanya keren ya. Namanya keren itu kayak angkat apa tuh? Angkat barang gede ini ya, barang dari kapal gitu ya. Mantap cuy ya. Wis mantap ya. Dan ini apa cuy ya? Ini saya kurang ngerti ini apa ya. Waduh oke. Ini saya kurang ngerti banget ya. Oke sip ya. Dan sini ada mercusuar cuy ya. Ini lumayan bagus ya, lumayan bagus banget ini. Ini kalau kita lihat desain mercusuar nih, ini mudah banget ya. Ini mudah banget nih, bagi saya mudah ya. Waduh oke. Ini tapi saya nggak naik ke atas ya karena kalian tuh udah pada tahu ya isi apa tuh mercusuar nih. Ya gitu oke. Waduh oke. Dan kita bakal lanjut ke tempat lain ya karena masih banyak yang belum saya showcase ya. Dan udah mau malam aja ya. Dan di sini tuh di sini ada iglo ya. Ada iglo itu apa ya? Rumah salju itu ya. Rumah salju itu oke. Dan di sini kandang ini ya, kandang apa tuh? Beruang putih ya. Snow bear namanya, snow bear. Jadi ya dia sendiri cuy ya. Kasihan banget cuy ya. Oh my god ya. Dan ini udah malam tapi kita bakal sekalian showcase di malam hari aja ya karena ini mapnya tuh sangat bagus sekali ya. Ada dia sih lampu kayak gini cuy ya. Oh my god ya. Dan ini enggak ada makanan atau gimana nih? Waduh oke. Okay. Dan ini apa nih? Ini storage room. Bukan ya. Dan ini tempat apa nih cuy ya? Kita bakal masuk dan ini apa cuy ya? Rumahnya kah? Ini ruangan pribadi. Ini mungkin rumahnya ya. Ini mungkin rumahnya ya. Tapi saya nggak tahu juga. Ini lengkap banget ya armor. Udah dapet ini ya. Udah dapet kepala wither ya. Waduh mantap 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 banget ya. Ini makanan ada tuh nggak ya? Ini nggak ada makanan cuy. Ini pas banget nih. Ada makanan cuy ya. Lumayan ya. Oke bentar saya buat makanan dulu ya. Oke kita bakal lanjut saja ya. Ini udah saya buat makanan biar nggak lapar cuy ya. Dan kita bakal lihat di sini tuh ada ruangan pribadi si Clarity dan iya ini udah lawan Ender Dragon ya. Wis mantep loh. Udah lawan Ender Dragon dong. Ini udah ada telur naga cuy ya. Oh my god ya, mantap mantap. Ini udah lawan Ender Dragon ya. Episode 20 aja udah lawan Ender Dragon cuy. Daripada survival saya tuh udah episode 21 belum lawan Ender Dragon cuy ya. Waduh parah banget ya. Tapi ya biarin aja ya karena saya belum bisa lanjutin tuh survival tuh ya. Waduh oke. Dan di sini tuh ada ruangan pribadinya ya si Clarity ya. Ini mungkin nih rumahnya atau kamar dia ya. Saya nggak tahu juga. Dan di sini ini mungkin kayaknya nih rumahnya nih ya. Ini fix mungkin nih rumahnya ya. Dan rumahnya itu sangat besar banget cuy ya. Cuman di bagian belakang tuh agak polos ya. Mungkin dikasih apa lagi tuh biar nggak terlalu polos ya. Waduh oke. Dan di sini tuh ada sebuah api unggun ya. Ini kayak api unggun, ada cobong asapnya ya. Mantap ini desainnya dan ini mapnya kenapa kayak gini ya? Ini map pisah ya. Sini ada harta karunnya ya. Ada harta karunnya tuh ya kan. Ini map harta karunnya ya, petanya, peta harta karun ya. Oke mantap. Dan rumahnya nih simpel banget tapi bagus ya. Kita bisa lihat pemandangan yang sangat indah ya. Waduh oke. Jadi kita bakal lanjut ke tempat lain ya karena nih masih banyak yang belum saya showcase. Oke. Dan kita bakal lanjut saya dan di sini ada air mancur cuy ya. Oh my god ya, ini sangat keren banget ya. Wis mantap ya ini desainnya. Dikasih lampu gini biar nggak terlalu gelap ya. Mantap. Oke, dan kita bakal lanjut ke sini dan ada windmill cuy ya. Ada windmill, mantap ya. Ada windmill dan di sini ada farm wheat ya. Ada farm wheat. Ini model ini ya, kayak buletan itu ya. Buletan habis itu tengahnya kasih ini ya. Ini keren banget cuy ya. Nih, saya suka banget nih desainnya ya. Kasih kayak ini ya. Mantap mantap mantap. Dan di sini tuh ada kandang ya, ada kandang dan untuk desainnya itu simple ya, simple banget tapi bagus cuy ya. Bagus banget ini dikasih kayak bunga, pohon atau apalah tuh biar binatang-binatang ini pada nggak bosen ya, biar nggak bosen banget cuy ya. Waduh oke. Dan kita bakal lanjut saja dan di sini tuh ada apa nih cuy? Di sini ada farm tingkat ya, ada farm tingkat gitu ya. Ini mantap banget ya. Lumayan simple ya. Ini pakai redstone kah?
Oh ya, ini pakai dia bakal turun air di sini, dari situ mas keluar apa tuh turun dari sini ya. Jadi dia bakal masuk ke sini ya. Tuh ada apa nih? Ada hoppernya ya, ada hoppernya, dan kita lihat chestnya tuh di mana sih? Ada chestnya kok asal. Oh ini dia. Untuk hasilnya itu udah lumayan banyak cuy ya. Hasilnya tuh udah lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Oke, ini berapa tingkat ya? 1, 2, 3, 4. 4 tingkat cuy ya. Mantep kali ya. Waduh, oke. Dan ini yang saya suka ini. Ini ada rumah pohon cuy ya. Jadi kita bakal ke sini ya. Apa nih cuy ya? Ini ada lift ya. Kita bakal naik ya. Dan bam. Ini kayaknya tinggi banget ya. Ini tinggi banget cuy ya. Wis mantep ya. Dan bam. Udah sampai cuy ya. Dan ini wis mantap ya. Ini mantap banget tuh rumah pohonnya ya. Desainnya tuh simpel ya. Desainnya simpel tapi ini keren banget ya. Dan di sini tuh ada 3 kucing ya. Ada 3 kucing dan namanya enggak ada cuy ya. Waduh, oke. Okay. Di sini ada tangga ke atas ya. Dan di sini tuh ada tempat enchanting ya. Dan enchantingnya tuh ada 2 cuy ya. Ini kayaknya niat banget ini yang buat survivalnya. Waduh, oke. Okay. Ini sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali cuy. Dan di sini ada apa cuy? Ini kayak ada air apa ini ya? Waduh, oke. Okay. Dan ini kayak air mancur kah atau gimana nih? Waduh, oke. Okay. Dan ini dia rumahnya, rumah pohonnya itu. Ini simple sih, simple banget tapi bagus ya, bagus banget. Kita bisa lihat pemandangannya sangat indah banget cuy ya. Waduh, oke. Okay. Dan di sini tuh ada ini kayak lubang farm slime gitu ya. Jadi kita bakal ke bawah itu karena saya itu belum sampai ke situ ya. Waduh, oke, bentar nih saya turun dulu ya karena ini tinggi banget ya. Waduh, oke. Oke, kita sudah turun ya dan ini lumayan bagus ya ini dia, dan itu kayaknya bagian depannya tapi saya kurang tahu di mana keluarnya. Tapi ini bagus ya, bagus banget. Dan oke, ini lewat mana tadi ya? Oke, ini bisa lewat sini ya, lewat atas ini ya. Waduh, oke. Okay. Kita terobos aja gitu. Waduh, oke. Okay. Dan di sini tuh ada ini ya, ada lubang apa ini? Ini untuk farm slime kah? Mungkin sih untuk farm slime. Dan oke, okay, ini ada skeleton nih, saya paling males ya. Saya nggak punya armor cuy ya, nggak punya armor nih. Mungkin dia nggak disediain alat-alat gitu ya. Gitu ya, tapi saya kurang ngerti ya. Dan di situ ini farm slime ya. Di situ tuh ada iron golemnya ya untuk mancing si slime-nya ke situ ya. Dan itu kan tengahnya itu kalau nggak salah ini ya magma block ya. Tengahnya itu kayaknya iya sih magma block, mungkin ya, mungkin, tapi saya kurang tahu ya. Waduh, oke. Dan ya, jadi mungkin ini saya keliling-keliling dulu ya, keliling-keliling dulu apakah ada yang belum saya showcase atau udah ya. Oke, jadi kita bakal cek dulu ya. Dan oke, jadi ini ada satu lagi mungkin ya di sini ada. Dan oke, dan ada creeper cuy ya. Waduh, ini tempat apa ya? Ini mungkin rumah, tapi rumah siapa nih cuy ya? Waduh, oke, tapi saya males ke situ ya. Itu kalian lihat saja tuh. Aduh, ada creeper cuy ya, lagi nunggu situ. Waduh, parah banget ya. Saya menjauh aja daripada nanti rusak nanti punya dia. Waduh, bahaya cuy ya. Dan di sini itu ada Nether portal, tapi saya bingung apakah ada bangunan di dalam Nether portal ini. Tapi kita bakal masuk dulu ya, apakah ada atau tidak ya. Oke, kita sudah masuk. Dan ada rupanya ya, ada cuy ya. Di sini ada sign apa nih, menuju monumen. Di sini tuh kita bisa ke sana ya. Di sana tuh ke apa ya, ocean monumen ya kok asal nih. Kalau monumen ini dia ke ocean monumen ya, cuma saya nggak bakal pergi sana ya, atau ya kejauhan cuy ya. Dan di sini tuh ini kemana cuy ya, ini ke jungle edition. Ini mungkin ke ini ya, ke apa tuh, bioma jungle ya di sana itu ya, ke bioma jungle. Tapi saya nggak ke sana karena kelamaan nanti videonya. Dan ya oke, di sini masih ditemani sama si Pigman. Waduh, zombie Pigman ya. Nih dia lagi menjaga tempat ini agar tidak ada yang melakukan kejahatan ya. Waduh, oke. Okay. Waduh, apa sih yang saya ngomong? Oke, okay, jadi mungkin kayaknya ini udah kayaknya nggak ada apa-apa sih di sini ya. Tapi ya udah, kita bakal keluar saja ya, karena saya nggak tahan sama di Nether ini lama-lama cuy, karena ada gas ya. Waduh, oke. Okay. Dan oke, okay, jadi mungkin kayaknya map ini nggak tahu banyak banget ya, nggak tahu banyak banget ya, kayak biasa-biasa sih di sini tuh, kayak biasa nih ada farm ya. Nih saya nggak bakal dijelasin karena ini udah pada tahu cuy ya, ini adalah farm sugarcane ya. Waduh, oke. Okay.
Dan ini untuk map ini kayak udahan ya, karena mapnya itu lumayan luas ya, lumayan luas. Ya ini udah episode 20 ya. Episode 20 ini udah lawan Ender Dragon cuy ya. Was mantep ya. Ini saya map survival saya udah episode 21 belum cuy ya. Waduh, oke ini saya enggak tahu kapan lanjut itu survival the surf. Ya, saya enggak tahu cuy. Waduh, oke. Dan ya, oke untuk di video kali ini kita akhir saja dan kita bakal penutup. Untuk di video kali ini kita akhir saja untuk men-showcase map survivalnya Blaster MC di episode 20 ya. Nah jadi ini bagi saya ini mapnya tuh lumayan bagus ya, lumayan bagus dan ini lumayan luas ya, lumayan luas. Abis itu episode 20 ini dia udah lawan Ender Dragon coy. Wah niat nih coy ya. Mungkin dia hoki banget ya, apa tuh cepet ini yang dapet apa tuh end portal ya. Waduh, oke. Saya tuh belum dapet kalau di survival saya ya. Waduh, oke, curhat cuy. Waduh, oke. Dan ya, dan untuk di video kali ini kita akhiri saja. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian like dulu video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, oke. Dan jangan lupa share video ke teman-teman kalian biar video ini bermanfaat untuk kalian dan teman kalian bisa mencoba map ini, oke. Dan jangan lupa juga follow social media saya, oke. Dan ya, dan bagi kalian yang mau mencoba map ini, kalian bisa cek link di deskripsi sekalian link channel pembuat map ini ya, oke. Dan ya, dan sorry banget kalau saya itu apa tuh ngomongnya tuh agak gini ya, karena udah 2 minggu saya nggak buat video ya. Jadi malumin karena ya udah agak kaku dikit ya, udah agak kaku dikit, jadi dimaklumin ya, dimaklumin ya. Dan untuk yang untuk bagi kalian yang lagi nunggu Votek SMP, jadi kalian tunggu saja ya, karena filmnya itu lagi ya lagi agak error banget ya, agak gangguan dikit, tapi ya mungkin next video kita udah bisa buat konten Votek SMP, oke. Dahannya oke, untuk sekian di video kali ini, thank you for watching and see you in the next video, bye bye.